Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini kita mau ngapain yang? Unboxing. Unboxing apa? Apa ya? Apa sih? Apa? Gak tahu. Aku juga unboxing apa sih? Jadi hari ini kita mau unboxing Silverfly button. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini guys. Tada. Sombong amat. Siapa yang mau buka? Enggak, aku yang buka ya. Boleh. Oke, kita lihat dulu guys. Wow. Kita buka guys. Nah, kita dapat ini guys. Kita dapat ini. Yeay. Apa ini namanya? Enggak tahu. Ini namanya busa. Yeay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya ya. Alhamdulillah. Akhirnya ada plastiknya guys. Ancuk. Pegangin. Aku buka dulu plastiknya. Satu, dua, darah. Kelihatan gak guys? Kelihatan gak guys? Kelihatan gak guys nih? Wah gak kelihatan ya. Ada mic ya. Tapi kalau gak ada mic nanti suara kita gak kedengeran. Nih, di sini tuh presented. Gimana bacanya? Bangsat kau. Mana presented kita gak ngerti bahasa Inggris for passing 100.000 subscriber YouTube. Yeay, jadi ini guys, aku juga pertama dapat, seneng banget ya. Sombong amat. Seneng banget tampilannya. Ini aluminium ya kalau nggak salah, soalnya dingin. Kalau plastik kan gak dingin. Oh iya benar. Iya, model-modelnya sama, hampir sama kayak ini nih. Nah, model-model bahannya hampir sama kayak ini. Iya sih, terus bisa ngaca juga. Iya, kamu kotor. Oh, nah, kalau untuk bagian belakang kayak gini guys. Belakangnya buludru. Iya. Buludru. Iya kan? Bang buludru. Ini buat pakunya. Iya, nah, jadi kayak gini guys. Terima kasih ya buat kalian yang udah support channel kita punya. Ininya yang bukain dulu. Oh, ada lagi guys. Ini baca. Lupa. Nih kita dapat ini. Apa itu? Baca yang. Apa itu? Baca sama kamu. Resegonize. Aku nggak bisa bahasa Inggris. Ya udah, pokoknya ini bahasa Inggris. Aku juga nggak bisa bahasa Inggris ya, takut baca salah. Terus di sini nih ada Eta bang. Ada iya yang jatuh nih. Oh, ada apa ini? Congratulations on your subscriber milestone. Apa sih nggak ngerti aku? Pokoknya selamat itu. Ya. Intinya mah selamat. Di sini ada lagi. Selamat pokoknya. Woi, ada tanda tangan siapa ini? Neil Mohan, hit of YouTube ya. Terima kasih. Terima kasih. Baca YouTube. Ya, bisa nggak? Do you remember? Apa kamu ingat pertama subscriber kamu? 100 TH apa? Nggak tahu. Ya anjir, Wilujeng banget. Selamat kanggo Tommy sareng keke 100.000 subscriber cenah guys ta. Menang seblak Wilujeng. Wah, terima kasih guys. Iya gitu guys tuh. Masya Allah, alhamdulillah banget guys. Jadi kita tempelinnya di mana ya? Di sini aja. Jangan, kita kerem dulu aja. Kerem kenapa? Sini di dalam ini. Ya seperti inilah ya guys ya tuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat kalian yang selalu support kami keke. Karena tanpa kalian kita juga gak akan kayak gini. Makasih guys, terlalu banget. Yang sebelah lagi ngapain sih, sibuk pisan. Aku nyari korek. Gak ada korek loh. Apalagi ya. Guys, aku cari korek dulu. Kamu ngobrol sama keke ya. Iya. Seperti ini guys, kita tuh gak nyangka banget guys. Dulu ya jujur aku tuh pengen banget jadi YouTuber. Aku terus juga. Sombong amat. Dia juga sama-sama, cuman kalau aku dulu di tayangan. Aku sakit. Aku di tayangan udah cukup ya, udah cukup. Nah kalau dia. Aku juga, aku enggak, gede, subscriber enggak. Paling gede. Kamu itu lebih cukup di subscriber. Kalau aku di tayangan, kalau tayangan aku udah sampai 4.000. Karena dia videonya satu, kalau aku videonya banyak. Iya, tapi followers aku, follower subscriber aku belum cukup. Ih, di si Eta mah main motong.
Jadi intinya tuh dia tuh besar di, besar di subscriber ya guys ya, tapi dia kurang di viewers. Kalau aku besar di viewers dulu tuh ya alhamdulillah masuk gitu viewersnya, cuman kurang dari subscriber. Nah mungkin emang rencana Tuhan ya mempersatukan kita untuk lebih ya apa sih namanya tuh? Lebih berkembang, lebih kreatif, lebih produktif, dan rezekinya mungkin di sini. Amin. Benar-benar rezekinya di sini. Gimana pendapat kamu pertama dapat ini? Kan dulu kamu waktu zaman-zaman YouTube kamu bikin baru, kamu ngeliat ini keren banget. Nah sekarang udah dapet, kayak gimana rasanya? Ya alhamdulillah seneng banget, kayak gak nyangka gitu. Yang biasanya cuma ngeliatin orang-orang di YouTube dapet yang gini, sekarang kayak senengnya tuh masya Allah ya Allah ya, terima kasih banyak. Dan lagi juga gitu, aku juga seneng banget kan, apalagi di sini namanya Tommy Keke guys. Di sini namanya Tommy Keke, bukan Tom Jo 31 atau Reike, bukan, tapi Tommy Keke. Pas kita berdua. Terus apalagi? Nah buat kalian juga nih yang udah follow kita, yang udah subscribe kita di TikTok, di Instagram atau di YouTube, kita kan nih 100.000 subscriber. Barangkali kalian ada yang mau request kita ngapain nih, soalnya kan kita jujur aja untuk konten kita nggak tahu arahnya kemana nih, kayak main game atau gimana. Menurut kalian punya usul nggak sih kita harus bikin konten apa? Nanti kalian komen di kolom komentar guys. Boleh. Nah guys, jadi untuk video unboxingnya kita udah, sekarang kita mau ngapainnya? Ngapain ya? Nah, mau ngapain sob udah ini? Sekarang kita mau ngebahas pertama bikin konten sama Keke di mana. Kalau video yang pertama kita ketemu udah diceritain, sekarang kita mau ceritain pertama bikin konten sama si Keke. Di mana ya? Nah, lu mau tahu. Oh, di ini di Asia Afrika apa Lembang ya? Iya, pertama FYP. FYP-nya apa sih namanya? Aku sama Keke pertama bucin. Iya bucin. Tapi itu emang gak sengaja sih, kayak aku tuh lagi bikin video gitu, bikin video. Terus kayak aku kan pernah ngeliat juga ya di konten-konten orang yang dia tuh makan tapi dibelepotin. Nah, aku tuh nyobain tuh sama dia tuh kayak diginiin gitu guys. Jadi viral di situ tuh ya. Nah, tapi di situ kita enggak ini ya. Enggak apa. Enggak terus-terusan bikin konten kayak udah itu. Iya, jadi kita enggak konsisten bikin kontennya, cuman ala kadar bikin aja, udah bikin udah gitu, enggak difokusin. Nah, kalau kalian penasaran sama video yang pertama kita FYP, nanti kita cantumin linknya di deskripsi. Nanti kalian tinggal klik aja ya. Kita sambil makan ini ya. Boleh. Kita sambil makan ghost pepper guys. Ceritanya. Maaf ini. Kamu pernah kepikiran nggak sih yang bakal dapat silver fly button? Kalau aku gak nyangka sih. Gak nyangka dapat. Emang pedes banget ya? Ya emang pedes banget. Minumnya gede guys. Gak nyangka ya? Sama sih, padahal kita tuh kayak dulu awalnya kan emang di TikTok ya. Di TikTok, terus kata dia tuh kayak iseng-iseng post di YouTube ya, post di YouTube gitu ya, kamu nyuruh-nyuruh post di YouTube. Post YouTube sama IG Reels, cuman kamu IG-nya nggak jalan waktu itu. YouTube-nya aja. Nah, pas aku, nggak lama ya, kita juga 2 bulan, ada 3 bulan. Kurang tahu, aku lupa lagi. Kayak subscriber dari Short tuh cepet banget ya. Cepet banget subscriber dari Short. Nah, untuk kalian nih yang banyak yang komen, giveaway dong, atau apa dong. Kita kalau di TikTok tuh nggak bisa ngadain giveaway guys, karena tahu kan TikTok itu sensitif. Jadi, kalau kita ngadain giveaway itu kalau YouTube udah rame, Instagram udah rame, nanti kita bikin giveaway. Boleh. Punya giveaway-nya juga buat subscriber atau follower kita lah intinya mah. Ya, yang penting nge-subscribe, follow. Dan untuk kalian juga, motivasi untuk kalian, gimana sih caranya bisa kayak gini ya, konsisten dalam membuat konten gitu ya. Konsisten, jangan angin-anginan. Keke juga jujur sih orangnya angin-anginan, tapi dia yang terus ngedorong hayu gitu. Dia tuh jujur ya, aku ceritanya, dia tuh malas bikin konten. Terus dia tuh ada sih nyumbang ide, ada beberapa nyumbang ide. Nggak malas sedikit tapi banyak. Pokoknya mah dia tuh sebenarnya kadang-kadang malas, kadang-kadang rajin kayak gitu. Ya, terus sama aku dipush, ayo bikin konten. Baru dia nurut gitu. Tapi jujur ya, kalau aku mau cerita untuk masalah konten, jujur
capek di ide. Emang sih ya? Capek di ide sama di edit. Dua itu sih yang aku capek. Kayak mikirin konten-konten yang harus viral atau gimana, susah banget. Terus pas ngeditnya juga harus pas dalam kayak lucunya gimana, harus dapat, susah sebenarnya guys. Pokoknya buat kalian semangat aja ya guys ya, yang mau yang ini. Kalau menurut aku, kalau yang kalian fokus ke subscriber, kalian post short aja banyakin guys. Iya, upload short video semenarik mungkin dan jangan pakai video orang lain. Harus video sendiri, sendiri, real. Soalnya nantinya apa namanya teh? Nantinya ketahuan, kena copyright, kena apa? Copyright iya, terus juga kan sama sama YouTube juga kedetek kalau video orang. Hmm, kalau video diri kamu sendiri kan enak. Itu kan mukaku gitu kan. Kecuali song background atau musiknya copyright. Tapi sih untuk copyright sekarang menurut aku untuk copyright juga kita juga ada copyright, guys. Ada. Cuman kita tetap dapat pendapatan dari YouTube. Enggak jadi, sih, cuman lebih kecil. Dapat, iya lebih kecil. Cuman iya, bedanya tuh lebih kecil kalau ada klaim hak cipta kayak gitu, kayak song, musik, dapatnya tuh mungkin setengahnya kali ya kayaknya. Ya seperti itu guys. Yuk buat kalian yang mau terjun juga. Terjun di mana? Terjun payung. Kayak mau nyoba-nyoba bikin video-video YouTube, yuk. Semangat, iya, jangan pantang menyerah. Yang penting kalian konsisten ya guys ya. Itu sih kuncinya. Nah, ini juga kita sebenarnya ketelatan bikin video unboxing. Sebenarnya pingin jauh-jauh hari atau setelah datang langsung bikin. Ini ya, tapi karena kita sibuk, banyak sibuk ya guys sibuk, ya. Sibuk-sibuk gak jelas. Sibuk-sibuk gak jelas. Ini juga kita bikin di jam berapa ya? Ini sekarang kita bikin di jam 12 malam. Video ini bikin di jam 12 malam setelah aku pulang kerja. Yes. Keren banget kan? Jam 12 malam. Hanya untuk kalian guys. Iya. Nah, kayaknya video dari kita, video unboxing kita cuman segitu dulu aja guys. Dan buat kalian yang mau kita bikin konten apa ke depannya, kalian jangan lupa komen di kolom komentar ya. Apalagi nih, khusus 100.000 subscriber kita bikin konten apa, kalian bisa banget komen di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye.